plus ya. Terus yang hitam ini ke min, hitam minus. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Sobat-sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ari di sini. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara membuat garis oval menggunakan ini ya, jangka. Kalau kemarin kita membuat dengan menggunakan benang atau kapat, kita coba menggunakan jangka ya. Kalau jangka itu ya tinggi skala kecil. Kalau untuk kita pembuat untuk plafon, misalnya kita untuk pemasangan plafon, kalau buat oval ya kita harus menggunakan benang atau kapat untuk garis tariknya ya. Kalau menggunakan seperti ini jangka mungkin nggak bisa, karena ya soalnya ini kudu ini gede ini spiro ya. Jadi mari kita ke tutorialnya saja. Langkah yang pertama, kalian harus menyiapkan garis seperti ini ya. Lalu kita juga ini meteran. Lalu kita bagi. Ini kita bagi saja, kita ngambil ini aja 12 cm. Ini 12 cm saja. 12 cm kita bagi 6. Mungkin rapas ini ora apa-apa. 6. Ini 12 cm ya ini. Ini 12. 12 ini kita bagi ini tengahnya, ini 6 cm, ini 6. Ini 6. 6 cm ya. Ini. Tuh, gitu. 6. Baru ya. Ini 6 cm. Ini 6 cm. Lalu kita bagi lagi ininya menjadi 3 cm. Ini 3. Sini sama juga. Lalu kita menggunakan ini jangka ya, ini namanya jenenge jangka. Oke. Kita paskan. Ini bro. Ini yang bener sih ini. Ini keliru ini. Encek. Kita paskan di sini. Kita buat lingkaran. Lalu sini juga ya, Bu. Oke, kita sudah membuat dua lingkaran seperti ini dengan menggunakan jangka. Lalu langkah selanjutnya ini dari titik tengah ini. Ini ya, kita ambil dari titik tengah ini. Kita buat, kita tarik ke atas. Ini. Ini sebelah sini juga sama. Lalu kita balik dari sini. Seperti ini jadi simetris ya. Ini kalau kita garis, ini kalau kita garis ini. Lalu kita tarik dari titik ini. Lalu ini untuk membuat oval ini kita tarik dari titik ini. Ini namanya membuat garis singgung. Singgung ini tersinggung. Thank you.
seperti ini ya. Ini adalah oval ya. Iya, saya oval ya. Tuh. Oke bro, ini tadi ini bisa kayak oval lah, melentuk, melentuk. Cukup mudah ya bro untuk membuat garis singgung oval ya, menggunakan alat kimang apa jangka. Untuk skala kecil, tapi untuk skala kalau kita di dalam dunia perpelabuhanan Indonesia, kalau kita menggunakan alat seperti ini, ya iso bro, oval ya. Apa enggak ini berarti apa? Gede, loh ini gede nih rasa ya entar Indonesia. Oke bro, segitu aja ya video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian kurang pas dari video saya atau kurang berkenan atau kurang biaya, kurang masuk di akal panjenengan. Silahkan tulis sarannya ya, sarannya di kolom komentar. Kurang kepiye iki, kurang iki kleru lah gawe iki carane ora ngono-ngono. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita belajar bareng ya bro intinya. Wis ngono wae ya bro. Video kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kompak. Salam seduluran.